الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ikhwati fillah taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh penonton yang masih setia ya mengikuti acara kita, acara kajian kitab Al Aqidah Al ya yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan kita sebelumnya bahwa apa namanya nih sudah kita jelaskan ya terkait dengan uh, empat unsur ya empat uh, apa empat sifat ya yang mengharuskan kita menerima semua yang disampaikan oleh Allah wajahwajalla ya di dalam Al Quran termasuk di dalamnya perkara-perkara tentang sifat-sifat Allah wajahwajalla karena memang banyak manusia terkadang sulit ya berat rasa dia hatinya berat untuk menerima Terkait dengan nas-nas atau teks-teks Al-Quran maupun hadis. Yang berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT. Karena sifat Allah itu ada yang zatiyah, ada yang pi'liyah, ada yang zatiyah pi'liyah. Begitu kan. Nah terkait dengan contoh yang sudah kita sampaikan umpamanya. Di dalam surah saat ayat 75. Allah SWT mengatakan. Ma mana'aka, ma mana'aka juda lima khalaqtu biyadaih. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk ya, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Apa yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya di dalam ayat ini maksudnya? Adam alaihi salam. Bukankah malaikat dan iblis waktu itu ya, disuruh untuk sujud kepada Adam? Tapi nyatanya iblis tak mau. Para malaikat sujud semuanya kecuali Adam. Eh kecuali uh, iblis, ya. Maka di sini kita katakan, ya, tangan di sini kan Allah Subhanahu wa mengatakan biyadaya. Tangan di sini adalah betul tangan. Allah Subhanahu wa kita yakini memiliki tangan. Sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Ya. Enggak sama dengan tangan makhluknya. Kalau dari sisi makna bisa kita ketahui tangan itu ya tangan. Tahu kita tangan maknanya. Tapi dari sisi kaifiahnya kita tidak tahu. Kalau kita tangan, tangannya tahu. Tapi bagaimana tangan Allah kita tidak tahu. Yang penting kita yakini Allah memiliki dua tangan. Selesai udah. Nah gitu kan. Nah kenapa? Karena empat unsur tadi ada. Pertama kita katakan bahwasanya ya itu bersumber dari ilmu. Karena Allah SWT adalah al-alim al yang maha mengetahui. Yang maha berilmu hanyalah Allah SWT. Kita ini dapat ilmu pun karena diberikan oleh Allah kan. Ah gitu. Satu. Yang kedua asidku. Kejujuran kebenaran. Tidak ada di sana keraguan, tidak ada di sana kebatilan dan kebohongan. Ya. Yang ketiga adalah apa? Al bayan Indah firman Allah SWT. Sangat indah. Ya, lafaznya bagus, maknanya bagus. Yang keempat, salamatul qasdi wal iradah. Selamatnya tujuan dan kehendak. Tidak ada kehendak Allah SWT. Keinginan Allah untuk menyusahkan, menjermuskan makhluknya di sini. Maka saya kita pakai kita imani aja gitu. Apa apa masalahnya gitu. Seperti umpamanya kalau kita lihat lagi tentang hadis sunuzul. ilahi tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia di sepertiga malam akhir umpamanya. Itu justru kan kesempatan bagi kita untuk berdoa banyak-banyak kepada Allah. Untuk beristighfar, untuk mohon ampunan, ya untuk meminta segala permintaan kita yang terkadang nggak bisa kita dapatkan kecuali dibantu oleh Allah ini justru peluang ini setiap malam kan. Setiap sepertiga malam akhir. Itu gak ada liburnya. Setiap malam. Maka kesempatan kita mengeluhlah kita kepada Allah. Ini kesempatan kita. Jadi nuzulnya turunnya Allah SWT kita yakini. Allah SWT turun. Sebenarnya keagungan dan kelayakannya. Tapi tidak sama dengan turun. Bagaimana dengan turunnya makhluk. Kenapa kita yakini? Karena Allah SWT ya, melalui risan Rasulnya. Sallallahu menyampaikan hal itu. Kalau ini tadi terkait dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Jelas. Jadi kita tidak boleh apa namanya menolaknya, tidak boleh kita mengingkarinya. Maka kan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, apakah ada orang yang mengatakan Allah tidak tahu bahwasanya Allah memiliki dua tangan? Ketika Allah berfirman, biadaya begitu kan. Apakah Allah tidak tahu bahwasanya Allah mempunyai dua tangan? Pasti mereka mengatakan tahu. Justru karena tahulah Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah SWT punya dua tangan. Kalau enggak kan enggak Allah katakan. Karena Allah maha benar. Enggak mungkin Allah bohong. Enggak mungkin Allah bohong dan dusta. demikian ikhwati billah anzani Allah ta'ala wa iyakum jamian. Nah sekarang ini kita akan lanjutkan ya. E, apa namanya ini? yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya. Wa amma ma ah adapun yang disampaikan oleh para rasul ini dia. Faqala al maka berkata al muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Tsumma rusuluhu shadiquna masduquna bila khilafin yaquluna alaihi ma la ya Kemudian para rasulnya rasul-rasul Allah Saudikun mereka adalah orang-orang yang benar masdukun yang dibenarkan bikhilafil dengan berbeda berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui rasul enggak demikian rasul mereka sampaikan sesuatu yang mereka ketahui memang jujur mereka thumma rusulu kemudian para rasul rasul Allah Saudikun yang mereka nyala orang benar masdukun dibenarkan Wajilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun dengan berbeda, berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Terkadang kita banyak omong aja tapi enggak tahu kita kan gitu. Enggak tahu kita kebenarannya, maka istilah orang hari ini hoak gitu kan. Banyak yang hoak disampaikan. Yang tidak tahu menau disampaikan begitu aja tanpa ada tahu dasarnya, tahu informasinya, tidak ada cek and recheck gitu ya. Kalau para rasul semuanya yang mereka sampaikan kejujuran dan kebenaran. Apa hubungannya dengan masalah asma dan sifat gitu. Terkait dengan sifat-sifat Allah. SWT? Hubungannya bahwa para rasul itu terkadang bicara tentang sifat-sifat Allah. Maka kewajiban kita menerimanya nggak boleh kita nggak boleh kita apa namanya ini menolaknya karena semuanya kebenaran yang mereka sampaikan nah gitu ya kita lihat syarahnya ikhwati billah Azza ta wa Ta'ala iya wa jamian. Sebagai yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Rahimahallahu Ta'ala rahmatan wa Asyarahu as syarahnya. Qawluhu, qawluhu perkataan Syekhul Islam. Thumma rusuluhu sadiquna masdukun. Kemudian para rasulnya yang sadiqun. Yang mereka itu adalah orang-orang yang benar. Masdukun yang dibenarkan. as Ay al Orang yang benar itu adalah orang yang memberitahukan sesuatu yang berkesesuaian dengan kenyataan. rusuli maka semua para rasulnya Allah itu adalah benar tentang apa yang mereka beritakan. Saya ulangi. Jadi as artinya orang yang jujur itu apa? Orang yang jujur itu adalah al-mukhbiru bima tabaqa al-waqi'. Al-mukhbir. as orang yang jujur itu adalah orang yang memberitahukan dengan sesuatu yang berkesesuaian dengan kenyataannya. Contoh, dia katakan ini ada air di dalam botol ini. Contoh, diperiksa betul memang ada air dalam botol itu. Nah, ini kan jujur, kenapa? Karena perkataan dan kenyataannya sama ah ya kan kalau dibilang ada air dalam botol nih dicek nggak ada air kosong berarti kan bohong kalau para rasul mustahil mereka bohong karena mereka adalah yang dimaksumkan dijaga oleh Allah Taala. nggak kayak kita bolak-balik bohong gitu kan kita kita cepat kali ingatnya kapan antum terakhir bohong gitu kita cepat kali ingatnya kenapa karena sering kita lakukan gitu subhanallah tapi ketika kita kapan antum terakhir baca Al-Quran? Nah, kita bingung kan jawabnya. Kapan ya? Nah, karena sangkin, sangkin apa? Sangkin jarangnya gitu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan buruk, ah, kita cepat kali jawabnya. Kenapa? Karena itu yang sehari-hari kita lakukan. Ya wala'iyadubillah. Nas'alullah al -afiyah. Jadi as orang yang jujur itu adalah al-mukhbiru bima tabaqa al -waki. Adalah yang memberitahukan dengan sesuatu yang berkesesuaian dengan kenyataan. Pakalul Rasul Sodiquna bima akbarubi maka semua Rasul itu benar tentang apa yang mereka bicarakan tentang apa yang mereka beritakan tidak ada tidak ada yang kedustaan di sana. Walakin akan tetapi la an yusbata asanadu ila Rasul alehi alehi musalam ya tetapi tidak ditetapkan sanad kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya, tidak kita menetapkan satu sanat kepada satu rasul, ya, kepada para rasul, kecuali sanat itu telah benar adanya. Karena nanti ada orang yang mengatakan, ini perkataan rasul, ini perkataan rasul ternyata enggak gitu. Jadi kita harus benar-benar cek kebenarannya, bahwa yang disandarkan kepada rasul itu benar adanya. ya Seperti di dalam uh, hadis umpamanya. Ini hadis Nabi. Apakah kita ujuk-ujuk langsung terima itu hadis Nabi? Enggak. Kita cek sanatnya. Riwayatnya benar enggak bahwa itu perkataan Nabi. Jangan-jangan perkataan orang. Lalu diklaim itu sebagai hadis Nabi. Maka kan para ulama menyusun kitab-kitab tentang doa apa umpamanya. Kitab-kitab tentang uh, memuat hadis-hadis do'aib. Bama Syekh Al-Bani punya uh, kitab disebut dengan silsilah al-hadis al-do'aibah. Wa ataruh ahli ahlil ummah. Ya, seri-seri hadis-hadis tentang hadis-hadis yang dhaifah lemah dan dampak buruknya kepada umat. Ah gitu. Karena memang hadis dhaif itu berdampak buruk kepada umat. Kenapa? Karena kadang-kadang hadis dhaif itu menghalangi kita dari kebaikan, menghalangi kita dari perkara yang mubah, sesungguhnya mubah tapi karena kita berkeyakinan dengan hadis itu tapi ternyata hadis itu hadis dhaif bahkan pun mungkin mungkar, bahkan pun maudhu palsu palsu. Gara-gara itu kita terhalangi, nggak bebas ya, kita terkungkung ya kita tidak bisa melakukan hal tersebut padahal itu adalah sebenarnya bukan hadis nabi ah gitu kan maka di sini katakan la anus ila rasul alaihi ya tetapi kita tidak menetapkan sanat kepada rasul artinya kita tidak bisa menetapkan ya satu ini betul dari rasul kecuali kita sudah periksa sanatnya riwayatnya benar <tuh> kalau ada orang Yahudi mengatakan, Kala Musa kada wa kada. Berkata Nabi Musa begini dan begini. Karena Nabi Musa kan diturunkan pada, ditutus kepada orang-orang Yahudi. Fala nakbal. Kita nggak terima. Hata na'la masih hatta sanadihi ila Musa. Maka kita tidak bisa menerima. Kecuali setelah kita mengetahui benar sanatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya dalam perkara ini kita harus selektif benar. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, contoh dari orang Yahudi mengatakan, Musa mengatakan begini, kita nggak bisa terima langsung aja. Kita harus pastikan dan cek bahwa betul-betul sanatnya sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini sebagai contoh. Wa idha nasara. Kalau ada orang-orang Nasrani mengatakan. Qala Isa kada wa kada. Berkata Nabi Isa begini dan begini. Fala nakbal. Enggak juga kita terima. Hatta na'lama sihata sanadi ila Isa. Sehingga kita mengetahui benar sanatnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak akan kita terima. Ya. Hatta na'lamu sihhatas sanad ila Isa sehingga kita benar tahu kebenaran sanadnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, enggak jadi enggak enggak sembarangan. Wa iza qala qa'il kalau ada yang mengatakan, qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wa kada. Kalau ada yang mengatakan berkata Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini-begini. Pala nggak enggak kita terima. Hatta na'lamu sihhatas sanad ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ketahui sanadnya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nama besar yang dipertaruhkan gitu. Jadi nggak sembarangan. Orang bebas aja mungkin tanpa iman ya, tanpa ada rasa takut. Oh ini dari Nabi, ini dari Nabi. Men terlalu menggampangkan masalah. Ini nggak bisa. Kita harus selektif benar, harus benar berhati-hati dan terukur dalam kita menetapkan bahwa itu hadis Nabi atau tidak. Karena ini kita berbahaya, kita men 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 menyandarkan sesuatu kepada orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah. Para Rasulnya ternyata itu bukan perkataan mereka. Ini kan sangat ceroboh sekali. Maka kita kalau ada perkataan tetap kita hati-hati. Tidak langsung membenarkan tapi kita cek sanatnya. Selengkapnya penjelasan ini akan kita sampaikan selain yang satu ini. Jangan kemana-mana bertahan terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi para rasul ya ini adalah orang-orang benar, orang-orang yang jujur yang dibenarkan. Maka kalau ada yang mengatakan ini dari rasul pulan, ini dari rasul pulan, nggak bisa kita benarkan langsung, harus kita pastikan cek kebenarannya. Jadi nggak bisa. Para rasuluhu Para rasul itu jujur, benar terhadap semua yang mereka sampaikan faqulu mayukhbiru nabihhi anillah wa an ghairihi min makhluqatihi fahum shadiquna fihi la yakdzibuna abadan maka para rasul semua yang mereka beritakan tentang Allah azza wajalla dan tentang yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah azza wajalla fahum sadiquna maka mereka itu orang yang jujur di dalamnya layak dibuna badan mereka tidak akan pernah berdusta selama-lamanya nah itu dia jadi para rasul itu orang-orang yang jujur terhadap apa yang mereka sampaikan semua yang mereka beritakan itu tentang Allah Subhanahu ya dan yang lainnya tentang perkara yang lain itu semuanya mereka jujur nggak akan pernah mereka dusta selama-lamanya oleh karena itu para ulama mengemukakan bahwa Rasul alaihi musthalatu wassalamu ma'sumun minal kadhib, oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa semua para rasul alaihi musthalatu wassalam kepada mereka adalah selawat dan salam itu terjaga, terpelihara dari kedustaan. Iya. Jadi masalahnya hari ini kenapa ada ada apa namanya ini ...sanat, ya, diperlukan sanat, diperlukan yang namanya jarh wa ta'dil ta gitu kan. Untuk memastikan, karena memang banyak orang yang benci kepada Islam ya. Mereka punya niat jahat ya. Mereka membuat hadis-hadis palsu yang semuanya itu untuk uh, menjerumuskan... ...dan untuk merusak Islam itu sendiri gitu. Makanya kan para ulama yang bertugas ya, yang telah mereka lelah siang dan malam untuk mengecek ya... Ini hadis sahih, hadis da'ib, hadis mungkar, hadis maudhu dan sebagainya. Kita yang di akhir umat akhir ini. Mestinya banyak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kepada para ulama. Kita mendoakan mereka rahimahumullahu ta'ala jami'an. Karena jerih payah mereka lah. Ya, ba'da taufiq minallah. Kita bisa menikmati karya dan hasil mereka. Kita enak aja sekarang ini kan ngecek satu hadis dengan berbagai, berbagai aplikasi yang hari ini dibuat. Masya Allah dengan bantuan teknologi ini hari ini Masya Allah ya. Dengan perkembangan teknologi lebih enak kita ngecek. Ada maktabah syamilah namanya. Ada al maktabah syamilah itu adalah sebuah perpustakaan yang yang komprehensif gitu ya. Dengan kita masukkan satu hadis nanti ada kita bisa klik. Kita ingin cek derajat hadisnya apa gitu. Nanti akan disampaikan. Oh menurut, uh, menurut uh, Tirmidhi hadisnya begini. Menurut Albani begini. Menurut Uh, apa namanya ini, uh, Shuaib Arnud begini, uh, banyak sekali para ulama ya, rahimahumullah ta'ala wa rahimahumullah ta'ala jamian menceritakan ataupun menjelaskan perkara itu. Ya, kita lanjutkan ikhwati fillah azani ta'ala wa iyakum jamian. Masdukuna au musaddiquna, ya, uh, masdukuna au musaddakuna, nuskotani, jadi ada dua, ada dua versi ya, ada dua nuskoh, ada dua tulisan. Apakah masdukuna atau musaddakuna gitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi masdukuna saja. Tapi kata Asyih Muhammad Usul nuskoh di dalam cetakan yang lain ataupun tulisan yang lain musaddakuna. Jadi ada pakai Uh, ta, satu satu tidak ya masdukuna itu tidak pakai tasdid tapi musaddakuna itu pakai tasdid dua-duanya akan dijelaskan selengkapnya oleh Asyih Muhammad bin Salih al Uthaymin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan wa amma ala masdukuna adapun uh, berdasarkan tulisan masdukuna Fal makna maka maknanya annama uhiya ilaihim bahwa apa yang diwahyukan kepada mereka, kepada mereka para rasul, bahwa sidikun. itu adalah kebenaran. Jadi kalau masdukuna maknanya bahwa annama uhya ilaihim bahwa apa yang diwahyukan kepada mereka adalah apa? Bahwa sidikun. itu adalah kebenaran. Yang diwahyukan itu adalah kebenaran gitu ya. Bukan 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 sebuah kedustaan tidak. Wal masduq sementara masduq adalah apa? di yang masduk, yang dibenarkan maksudnya apa? Yang memberitakan dengan kebenaran. Wasadiq dan orang yang jujur itu alladhi ja'a Orang yang jujur itu adalah atau orang yang benar itu adalah orang yang membawa dengan kebenaran. Orang yang datang dengan kebenaran. Wa minhu rasuli alaihi salatu wasalam li abi hurairah. Hina qala lahu Di antaranya adalah perkataan rasul alaihi salatu wassalam ya kepada Abu Hurairah ketika uh, berkata kepadanya syaitan ya ada syaitan yang berkata kepada Abu Hurairah kita tahu bahwa waktu itu ditugaskan ya Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat kalau tidak salah waktu itu lalu syaitan ingin mencurinya ya tapi Abu Hurairah mampu menjegatnya ya dan me, dan mencekiknya bahkan ya kita lihat berikutnya di sini inna idza qara'ta ayatal kursi lam yazal minallahi hafizun sungguhnya engkau Abu, apabila engkau membaca ayat kursi senantiasalah Allah azza wajalla menjagamu wala syaitan hatta ya dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga engkau sampai di pagi hari qala <tik> lahu begitulah apa namanya dikatakan oleh Uh, syaitan kepada Abu Hurairah Kaulalahu. Berkata uh, Nabi SAW kepada Abu Hurairah kadub. Dia itu benar perkataannya Tapi dia adalah orang yang banyak berdusta Jadi kalau kita lihat uh, Kisah ini saya sampaikan sebentar latar belakangnya ya Bahwa Abu Hurairah kan diperintahkan zakat-zakat ya. Harta zakat waktu itu ternyata setan datang dalam dua malam disampaikan Malam pertama dicekik oleh Abu Hurairah, lalu dia minta dilepaskan, dilepaskan. Malam kedua begitu juga. Malam ketiga di, kata Abu Hurairah, enggak. Kau harus dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata kata setan jangan Abu Hurairah. Aku akan ajarkan kepadamu satu ayat yang jika engkau baca, setan enggak akan bisa ikut dan masuk ke tempatmu. Ya begitu. Apa yang ternyata dibaca ayat kursi ya dalam surah al-baqarah ayat 255 itu Allahu la ilaha al qayum, la wa la naumidu ya itu yang dibaca ini faedah keutamaan ayat kursi katanya uh, Syaitan setan mengatakan kalau engkau baca itu Allah akan menjagamu dan tidak akan setan dekat kepadamu dan ini termasuk zikir uh, petang dan sore zikir pagi dan petang yang sunnah kita untuk membacakannya dan setiap siap salat pun kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi ini Sodakoka wahwa kadub Kata Nabi wahai burerah itu sodakoka. Dia benar ya sodakoka dia membenarkan engkau wahwa kadub Sementara dia adalah orang yang banyak dustanya. Artinya dalam perkara ini dia benar. Ya bahwa itu benar yang bisa sampaikannya. Bahwa kalau kita baca kursi kita akan mendapatkan penjagaan. Dan tidak akan dilekati oleh syaitan. Penjagaan dari Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Tapi itu kata Nabi dia tetap saja kadub, Dia tetap saja berdusta. Meskipun dalam perkara ini dia benar. Tapi dia adalah orang dusta. Hadis ini e, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dari hadis Abu Hurairah. Indah mawakalah Rasulullah bihifiz zakati Ramadan. Ketika e, apa namanya Nabi SAW mewakilkannya untuk menjaga zakat Ramadan. Waqal hafiz fi fathi dan e, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dalam Fathul Bari Hakada aurad al-Bukhari hadha hadis huna walam lam fihi bi tahdis wa qad wasalahu an-Nasa'i wa al-Isma'ili wa Abu Nu'aim min turuq ya dan ada katanya lagi yang lain sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Al-Imam Ibnu al Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwa uh, Al-Imam An-Nasa'i al, al -Nasai, Isma'ili dan Abu Nu'aim itu ada riwayat lain ya ini kan Imam Bukhari membawakannya secara muallaq ya tapi dalam uh, riwayat lain disampaikan karena saya Ismailiyu dan Abu Nuaim itu ada jalan-jalan lain. Artinya ada riwayat ataupun jalur sanad atau riwayat lain. Nah, intinya di sini yang mau kita uh, cari di sini ikhwati billah. Yakni akhbaraka bisidqi. Bahwa uh, setan itu memberitakan kepada engkau dengan sebuah kebenaran. Artinya yang menjadi saksi bahasan kita apa? Kata-kata Nabi sodakoka wahuwa Setan datang membawa sebuah kebenaran tapi dia tetap saja orang yang banyak dustanya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi menjadi titik bahasannya, menjadi saksi bahasannya itu ya, yaitu apa? koka kata kata Nabi, koka wahwa kadub? Ini apa maksud koka di sini? bahwa setan memberitakanmu dengan sebuah kebenaran. Para mas dukun maka para Rasul itu semuanya dibenarkan ilaihim semua apa yang diwahyukan kepada mereka. Jadi semua yang diwahyukan kepada mereka itu harus dibenarkan. Karena kenapa? Karena itu wahyu dari Allah SWT kepada mereka. Bahwa maka itu adalah sebuah kebenaran. Ma kadzabahumul ladzi arsalahum. Tidaklah Allah SWT mendustakan mereka yang telah mengutus mereka. Allah SWT tidak akan mendustakan mereka. Wala ladzi ursila ilaihim dan dan tidak juga uh, didustakan. Ya, oleh orang yang diutus kepada mereka. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril. Jadi Jibril juga enggak berdusta. Karena Jibril orang yang amanah, orang yang amin. Enggak mungkin dia berdusta. Ya. Allah SWT mengatakan tentang Jibril alaihi salam. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang disampaikan oleh seorang rasul yang mulia di kuatin makin di kuatin makin yang memiliki kekuatan di sisi zat yang memiliki arash yang sangat kuat mutain sama amin yang ditaati di sisi para malaikat semua amin kemudian di amanah. ini pujian dan sifat daripada malaikat jibril alaihissalam artinya para rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah itu adalah kebenaran kemudian tidak akan Allah dustakan mereka dan juga yang dikirim kepada mereka yang diutus kepada mereka Jibril juga tidak akan mau berdusta Allah SWT jamin dan beri garansi bahwa Jibril alaihissalam itu tidak akan berdusta dalam surah at takwir ayat yang ke-19 sampai 21 apa kata Allah innahu laqulu rasulin karim al itu adalah perkataan yang disampaikan oleh seorang rasul yang mulia itu Jibril di indadil makin yang memiliki kekuatan di, uh, di sisi uh, zat yang maha memiliki arasy yaitu Allah Subhanahu wa taala. sama amin, Jibril itu ditaati di kalangan para malaikat karena malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Tsumma amin kemudian dia adalah orang yang orang yang terpercaya, dia tidak akan dusta, ya. Baik. Wa amma ala musaddaqun adapun uh, tulisan musaddaqun tadi kan uh, mas dukun ini musaddaqun jadi kan dua dia ya. Mas, uh, Mas Dukun sudah kita sampaikan maksudnya adalah kebenaran yang diwahyukan kepada mereka itu adalah kebenaran yang harus di yang harus diterima gitu kan. Kalau nuskhahnya musaddaqun yang dibenarkan maksudnya fal ma'na annahu yajibu ala umamihim tasdiquhum. Maka maknanya adalah wajib kepada semua umat-umat mereka para rasul tasdiquh membenarkan mereka para rasul. Wa ala oleh karena itu yakunu makna musaddaqun ay syar'an. Oleh karena itu maksudnya makna musaddaqun artinya secara syariat. Yakni apa? Yajibu an, an maka wajiblah mereka para rasul dibenarkan secara syariat. Pamang kadzdzaba au maka barang siapa yang mendustakan rasul, kadzdzaba, mendustakan atau mendustakan mereka bahwa kafirun, maka dia kafir. Kenapa? Karena syariat sudah mengharuskan kita untuk apa namanya ini membenarkan para rasul untuk meng, uh, membenarkan para rasul ya me, menerima yang mereka sampaikan tanpa kita dustakan kalau yang mendustakan itu kafir dia an <tik> yakuna dan boleh juga musaddaqun itu ada makna lain apa ay anallahu ta'ala <tik> shadaqahum bahwasanya Allah Subhanahu <SWT> membenarkan mereka wa ma'lumun allah ta'ala rasul dan sudah pastilah Udah nyatalah bahwasanya Allah membenarkan para rasul. Saddaqahum biqaulihi wa fi'lih. Allah membenarkan mereka dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Artinya Allah membenarkan ya para rasul dengan perkataan Allah atau dengan perbuatan Allah Azza, Azza wa Selengkapnya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma adapun dengan firman Allah azza wa adapun dengan firman-Nya yakni perkataan Allah azza wa jalla fa inna Allah qala li Muhammadin alaihi salatu wassalam maka sungguhnya Allah azza wa itu telah berkata kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelumnya kita sampaikan sebelum jeda bahwa Allah SWT akan membenarkan semuanya para rasulnya. Membenarkan semua para rasulnya. Allah SWT memiliki dua cara membenarkan rasul. Pertama dengan perkataan, yang kedua dengan perbuatan. Kita lihat. Kalau dengan perkataannya seperti apa kita lihat. Maka sesungguhnya Allah SWT telah berkata kepada rasul yang mulia Muhammad SAW. Apa katanya? Lakin Allah yashhadu bima anzala ilaika. Tetapi Allah SWT telah bersaksi dengan apa yang diturunkan kepadamu. Allah bersaksi, ya, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran. Wakal dan Allah wajahulahfirman juga ini dalam surah Nisa tadi ya. Lakin Allah ya bima anzala alika sungguhnya. Tetapi Allah bersaksi, ya, bahwasanya dengan apa yang Dia telah turunkan kepadamu. Allah bersaksi melihat. Allah melihat kok bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran dalam surah An-Nisa ayat 166. Wa qala dan Allah berfirman, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguhnya Allah mengetahui engkau adalah seorang rasulnya dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Jelas kan? Jelas sekali bahwasanya Allah membenarkan mereka. Di sini di antara dalilnya adalah ayat ini terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi di dua ayat ini dalam dua surat ini An-Nisa 166 dan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu dan Allah Maha mengetahui bahwa engkau Muhammad adalah rasulnya. Allah tahu Muhammad adalah rasulnya. Dalam surah Munafiqun ayat yang ke pertama. Fahada bil Ini adalah pembenaran dari Allah dengan perkataannya, dengan perkataan Allah Subhanahu Ya. Kan dua tadi metodenya kan? Metode pembenaran dengan perkataan, yang kedua metode pembenaran dengan perbuatan. Kita lihat. Wa ma bil adapun pembenaran Allah Subhanahu dengan perbuatan, maka dengan memberikan kekuasaan baginya ketetapan keteguhan kekuasaan baginya bagi nabi wa ayat dan menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah bahwa nas Islam maka nabi saw datang kepada manusia untuk mendakwahi mereka kepada Islam kalau yakbalu fal kalau seandainya mereka tidak terima manusia dakwah itu, maka wajib membayar jizyah. Karena Nabi memiliki kekuasaan kan. Jadi kalau nggak mau Islam ya bayar jizyah, bayar upeti. Ya, fa'ilam yakbalu. Kalau nggak mau juga bayar upeti, kan pertama Islam ditawarkan, nggak mau. Tawarkan bayar upeti, nggak mau juga. Oh, fa'ilam yakbalu nggak mau. Istabahadima Maka Nabi membolehkan untuk ditumpahkan darah mereka. Wanisa ahum, wa amwalahum. Dan ya membolehkan apa namanya ini darah mereka dan juga wanita-wanita mereka dan harta-harta mereka. Jadi boleh ya, direbut, diperangi mereka, diambil hartanya, ditawan wanitanya dan anak-anaknya dijadikan budak dan seterusnya, boleh. Wallahu <tuh> ta'ala dan Allah Subhanahu memberikan kekuasaan baginya. Kan begitu? Berarti dengan perbuatan. Wa arda ardan ba'da ardin dan dan Allah Subhanahu membukakan bagi nabinya bumi satu bumi setelah satu bumi yang lain. Kita tahu kan penaklukan-penaklukan yang terjadi baik di zaman Nabi ya bahkan di zaman sahabat Umar khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak sekali terjadi apa namanya ini penaklukan-penaklukan atau perluasan daerah Islam waktu itu hatta balaghat risalatuhu mashariqul ardi wa magharibaha sehingga sampailah apa namanya ini ajaran Rasul itu sampai masyariqal ardi timur bumi dan juga magharibah dan baratnya bumi. min bil maka ini adalah pembenaran dari Allah dengan perbuatan. Artinya Allah berikan taufik kepada nabinya, berikan membantu nabinya untuk memperluas daerahnya untuk memperluas Islam. Wa kadzalika aidan mayujrihi Allahu ala yadihi ayat wa huwa tasdiqu Demikian juga apa yang Allah berlakukan ya ala yadihi di hadapannya minal ayat dari tanda-tanda kebesaran wahwa lahu itu sebagai bentuk pembenaran bagi nabi tersebut bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya bukankah mukjizat diturunkan oleh Allah kepada para nabi khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat nabi kan di antaranya nabi bisa keluar air dari tangannya nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan ada awan yang menutupinya nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tahu apa yang diomongkan oleh orang di Mekah ketika mereka datang ke Madinah kan begitu padahal Nabi nggak nggak ada nggak nggak ada nggak ada CCTV nggak ada apa tapi Allah SWT memberitahukan kepadanya ah ya so karena til ayat itu syar'iyatan am kauniyatan ya bisa saja ayat itu bersifat syar'iyah atau kauniyah ya pas syar'iyah itu karena ada iman Yus contoh syari'ahnya apa contoh ayat syari'ah, Contohnya adalah Nabi SAW selalu ditanya tentang sesuatu. Wala ya'lamuhu. Sementara Nabi tidak tahu jawabannya. Payun al jawabah maka Allah langsung menurunkan jawabannya. Seperti firman Allah. Wais <im> aluna roh kulir amir Rabbi. Katakan wahai Muhammad. aluna dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang roh. Katakan Muhammad roh itu adalah urusan Robku. Al Isra ayat 85. Idan <im> tasdiqun bi rasulun maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah pembenaran dari Allah SWT bahwa Nabi adalah Rasul. Walau kana Rasulin ma Allah. Kalau seandainya beliau bukan Rasul tidaklah Allah SWT jawab doa-doanya. Atau permintaan-permintaannya. Apa yang diminta oleh Nabi kan dikabulkan oleh Allah SWT. Seperti firman Allah SWT berikutnya. Yas'aluna ka'an syahril harami qitalim fi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram. Tentang berperang di bulan haram. Kalau kita lumpihi kabir, katakan Nabi Muhammad bahwa perang di bulan haram itu adalah sebuah dosa besar. wassadunan sabillillah dan menghalangi dari jalan Allah. Wa kufrum bihi dan kufuran dengannya. Wal masjidil haram dan masjidil haram. Wa ikhraju ahli minhu akbar indallah dan mengeluarkan penduduknya. Ya dari dari Masjidil Haram tersebut dari atau dari Makkah akbaru ruh itu lebih besar daripada di sisi Allah Wajah Surah Al-Baqarah ayat 217. Kalau jawab kita lumpi, maka jawabnya di sini kita lumpi katakan Muhammad bahwa berperang di dalamnya itu dosa besar. Ila akhir pahada tasdiqu minallahi azza al maka ini adalah sebuah pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini eh uh, jadi tanda-tanda uh, ya yang bersifat uh, apa namanya ini tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kan ada dua. Ada yang bersifat syariah, ada kauniyah. Kalau syariah itu tentang yang mereka tanya tentang perkara-perkara, baik perkara agama atau perkara yang lainnya. Karena Nabi kadang-kadang gak tahu. Maka sering kita temukan dalam ayat Al-Quran. Itu menunjukkan mereka bertanya. ya uh, Nabi sahabat bertanya atau orang-orang kafir bertanya kepada Nabi SAW. Gak tahu jawabannya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Jadi ini tentu penguatan dan bantuan dari Allah Subhanahu Ya. Ini secara syar'iyah. Adapun kauniyah taulah kita. Ya, kita lihat di sini. Wal <murl> ayatul kauniyah -ayat zahiratun jiddan. Ayat-ayat <-ayatJared> kauniyah maka itu sangat banyak. Wa ma <murl> ayatul kauniyah allati Allah bihi rasulahu. Alangkah banyaknya ayat-ayat kauniyah yang Allah Azza wa Jalla bantu dengan ayat-ayat tersebut para rasulnya. Rasulnya khususnya Rasul kita Muhammad SAW. Apakah datang karena sebab atau tidak sebab. Dan ini sangat nyata dan jelas di dalam sirah nabawiyah. Artinya kalau kita lihat apa. Mujizat Nabi SAW sangat banyak. Contoh beliau bisa membelah bulan. Contoh apa lagi. Contoh beliau ditawari oleh Malaikat Jibril untuk apa. Untuk membalikkan. Karena Jibril datang bersama dengan Malaikat Gunung. Untuk membalikkan gunung kepada orang-orang taif. Banyak sekali. Ya. ...mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti Ali radhiyallahu taala anhu yang beliau sakit ya di uh, perang uh, kalau tidak Salah salah perang Khaybar ya ya uh, apa namanya ini uh, beliau sakit matanya ya lalu Nabi sallallahu hanya me, apa ya menembuk meng, meng, apa namanya ini memberikan ludah sedikit atau meludahi sedikit mata Ali maka Uh, sembuh langsung seperti tidak ada penyakitnya dan seterusnya dan seterusnya banyak mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti makanan yang beliau pegang ketika sahabat ya diundang oleh seorang sahabat Nabi masuk ke dalam rumah ternyata sahabat lain pun masuk gitu kan Nabi Wasallam membagikan makanan dan makanan itu tidak habis-habis padahal makanan yang disediakan tadi cuma untuk tiga atau empat orang gitu kan ternyata karena Nabi saw Alaihi Wasallam yang menggang maka makanan itu jadi banyak dan semua sahabat pun kenyang ya ini mujizat-mujizat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabinya khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimna min kalimati musaddaqun maka kita sudah memahami dari kalimat musaddaqun annahu min qibalillah bahwasanya mereka itu dibenarkan dari sisi Allah bil ayatil kauniyah wa dengan ayat, -ayat kauniyah maupun syar'iyah. Kalau kauniyah jelas kan mukjizat yang langsung berikan. seperti yang sudah sampaikan. Kalau syar'iyah tadi itu mereka bertanya kepada Nabi, Nabi nggak tahu jawabannya, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu melalui wahyunya. Musaddakun min khalki dan juga mereka dibenarkan dari sisi makhluk. Ay, an bahwa makhluk manusia juga wajib membenarkan para rasul. Wa ina nadali syar'an hanya saja kita membawanya kepada pembenaran yang bersifat syar'i. man lakin al wajib atasdik. Tapi, pembenaran dari manusia ini bersifat syari saja tidak kau Maksudnya apa? Maksudnya syari itu bahwa manusia sebagian membenarkan, sebagian tidak membenarkan. Ini kan sifatnya syari. Seperti tadi yang bertanya, gitu kan? Ah, ini digolongkan dengan penggolongan, apa namanya? Ini pembenaran dari sisi syariatnya. Jadi, intinya bahwa para rasul itu dibenarkan, ya, dibenarkan maksudnya apa? Dibantu oleh Allah SWT dengan ayat-ayat syariah maupun kauniyah. Maka kita sebagai makhluk juga wajib untuk wajib untuk membenarkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lanjutkan qauluhu perkataan Syekhul Islam bi khilafil yaquluna alaihi ma ya'lamun. Dengan berbeda berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Fahula kadibun Mereka itu adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang sesat. Li'anahum qalu ma la ya'lamun mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya di sini bahwa para nabi kan itu sadiqul musaddaqun kan. Orang yang benar dan dibenarkan. Berbeda dengan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka orang-orang bohong, pembohong. Mereka orang-orang sesat. Ah gitu ya. Wa ka'an ahli tahrif. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu mengisyaratkan kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mu'allif yaitu Syekhul Islam mengisyaratkan kepada ahli tahrif mereka yang suka mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tahrif kalu Allah min wajah ini karena memang orang-orang ahli tahrif itu mengatakan kepada Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui dari dua sisi Qalu yang pertama, inna lam yurid kada wa, wa aroda kada. Sungguhnya Allah tidak menghendaki demikian dan menghendaki demikian. Faqalu bisalbi wal ijabi bimalaya'lamun. Mereka mengatakan sesuatu dalam perkara yang negatif dan di dalam perkara yang positif. Sesuatu yang mereka tidak ketahui. Artinya, kalau kita kembali kepada pernyataan sebelum-sebelumnya. Kalau para pemirsa masih ingat ya. Orang-orang tahrib ini kan banyak ya. Seperti tadi tangan, diartikan nggak tangan tapi nikmat dan apa namanya ini nikmat dan kekuatan. Seperti apa lagi nuzul, nuzul itu bukan zatnya Allah tapi turunnya rahmat dan nikmat, seperti itu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Banyaklah yang mereka tahrib gitu kan. Nah, ini disebut dari dua sisi. Mereka mengatakan yurid yurikada. Bisa saja mereka mengatakan Allah tidak mengemaksudkan tangan tapi sukan yang lain. Ah gitu kan. Atau Allah menghendaki begini padahal tidak demikian gitu kan. Ini dari dua sisi namanya. Ada yang sisinya negatif dan ada yang positif. Ah gitu kan. Kita lihat yang negatif apa yang positif apa. Masalan sebagai contoh kata Syekh. Kalau mereka mengatakan. Lam yurid bil wajah al wajah al haqiqi. Allah SWT tidak menghendaki kata wajah. Wajah yang hakiki. Mereka katakan begitu. Kalau ada ketemukan ada wajah Allah. Wajah Allah. Maksudnya bukan wajah itu. Maka Allah maka di sini mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui tentang Allah. Ah jadi kalau mereka mengatakan wajah maksudnya bukan wajah maka sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak mereka ketahui. Bi salbi dengan salbi. Salbi itu secara negatif. Allah bilang begini mereka bilang begitu. Ini enggak benar. Cuma qalu wal bil Ah dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang karena ini waktu yang sudah habis. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lengkapi lagi ya. Dan saya berharap kepada seluruh para pemirsa salam TV yang berbahagia untuk sabar ya, ikuti terus kajian ini meskipun meskipun mungkin sedikit agak berat, tapi yakin dan percayalah banyak faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari kajian ini. Insyaallah taala kita akan ketemu lagi. Uh, pada kesempatan yang akan datang hada wa sallallahu sallam wa barakallahu nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh